Dikatakan bahwa Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, dikhususkan Nabi Ibrahim. Padahal telah kita ketahui bahwa Al-Hanifiyah adalah agama seluruh Nabi dan seluruh Rasul, dikhususkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada beberapa sebab ya. Di antara sebab itu, yang pertama karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Beliau berasal dari keturunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Dan yang kedua, di antara sebab kenapa Al-Hanifiyah dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim alaihi salam dijadikan imam panutan dalam Hanifiyah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah sebuah umat. Jadi disebut beliau umat karena dia adalah imam panutan. Qanitan lillahi, yang qanit, jujur, taat, tekun, giat beribadah kepada Allah. Hanifa, dan orang yang hanif, lurus di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Sebab yang ketiga disebut sebagai Al-Hanifiyah disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam karena Al-Hanifiyah itu apa? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam adalah makhluk yang paling sempurna di dalam mentahkik tauhid, dalam mentahkik tauhid, sampai beliau ke derajat al-khullah. Derajat al-khullah disebut sebagai khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sangat dicintai. Ini al-khullah, jenjang yang paling tingginya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyirikat dengan Nabi Ibrahim di dalam hal tersebut.